di sini tuh menunya ada dari salad, ada snack, ada juga makanan nasi goreng juga ada, makanan Indonesia ada, makanan ASEAN kayak yang lagi hits anak-anak muda zaman sekarang ya, itu makanan ala-ala Korea gitu, kayak bulgogi. Masa nasi goreng udah biasa banget ya? Bulgogi itu dari ASEAN ya, tom yum dari Korea. Terus ada dari Western. Western ya makanan-makanan kayak gitulah. Ada wagyu, chicken cordon bleu, fish and chip. Ceritanya di pantai. Lagi bersantai ala pantai. Terus lantainya pasir. Lantainya pasir. Saya duduknya di bantal pasir. Di bangku bantal. Bangku bantal. Lantainya pasir. Yang belakang saya ini. A few moments later. Nasi kecombrang ya? Nasi kecombrang cumi hitam. Iya, nasi kecombrang cumi hitam. Terus spaghetti aglio olio. Aglio mau apa? Ada udang, gitu sama tuna. Udang aja deh. Udang, terus minumnya kelapa. Kelapa satu. Yang lain lagi favorit apa di sini minuman? Ada minuman dingin mojito, jala sama mojito, melania punch, nano-nano, kopi juga. Nano-nano itu diisi, apa sih isinya? Ini orange. Orange. Campur apa dia? Plum. Oh, orange campur plum. Boleh deh, coba deh. Ada ya. Udah, gitu aja dulu ya. Riana? Iya. Gitu. Ya, terima kasih Kak. Kita udah pesen makanan, tinggal tunggu ya. Ambil dulu. Lihat yang lain coba bersuah foto. Cuman kita kayaknya ya emang kalau kesini harus bajunya menyesuaikan ala-ala pantai nih, kayak yang baru datang nih. Kayak bajunya kan pas ala-ala pantai, bunga-bunga kan gitu. Cerah ceria. Karena kita dari camping, bajunya sebenarnya nggak cocok nih kesini ya. Dress code-nya kalau kesini pakai baju ala-ala pantai baru cocok ya. Oke, kita tunggu. Tapi kacamatanya kan kita sudah oke. Iya, kacamatanya karena di sini silau dari atas, lantai atas dengan apa ya, terbuka ya, jadi nggak ada atap. Kalau panas berasa banget sih, Bun. Coba kita tunggu ya menunya yang tadi udah kita pesen, enak atau enggak? Oke. Nah, makanannya udah datang nih, Bun, pesanan kita. Saya makanan Western ya, Italia. Spaghetti aglio olio. Yang pakai udang. Mau nyoba nih. Kalau ayah nasi kecombrang ya. Coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sabar dulu ya, Bu.
Ini tadi punya kamu. Punya kamu? Punya kamu. Nanti ya. Lurus apa? Punya kamu. Di pantai summer. Summer apa itu? Hello summer. Hello summer. Resto hello summer bagaimana? Enggak, ini enggak tahu deh hello summer. Ya di mana-mana namanya kelapa ya, kelapa ya, begitulah. Ini punya spaghetti aglio olio nya lumayan sih, aglio olio. Ini kayak perahu sud. Ini nasi kecombrang. Apa penyajiannya sih lumayan lucu ya, nasi kecombrangnya pakai kayak apa, kayak nampan gitu. Iya. Nah, ada topinya juga. Aku tuh cari ini loh, sendok. Lo itu buat aku dong. Tukar. Oke. Ini ada nasi bentuknya kayak gunung. Topi penyihir. Ada tadi ada topping topi juga. Ini cumi coklat hitam. Apa? Itu cumi hitam. Ada tinta. Jadi pakai tinta nih. Pakai tinta hitam. Bismillah. Nasi kecombrangnya enak. Enak ya? Kayak nasi liwet. Tapi cuman agak beda. Iya. Karena dia pakai bawang gitu loh. Nasi kecombrang itu ternyata pakai. Ini sangat berasa, sangat berasa sekali. Spaghetti aglio olio nya nih nggak terlalu pedas. Jadi kalau bagi yang nggak suka pedas, cocok. Ini rasa cuminya enak. Dia nggak asin. Jadi cuminya itu bukan cumi kering ya, ini cumi basah. Jadi lembut. Kalau cumi kering kan agak alot ya, berat. Ya. Coba sekarang aku mau cobain minumannya nih. Tadi ini ya, minumannya tuh dibilangin namanya nano-nano. Karena nano-nano. Dia campuran orange dan buah palm. Coba ya. Iya bener nano-nano. Jadi ada asam, ada manisnya, tapi segar jadinya. Asam manis. Kalau kelapa mah biasa lah ya. Ya begitu lah. Kelapanya dicampur es atau dicampur gula atau apa di dalam? Enggak. Kayaknya gula doang. Gula aja. Enggak ada dingin. Campuran. Tapi dia udah ditaruh di kulkas kayaknya agak dingin. Jadi dingin. Ya. Cuman di dalamnya enggak terlalu dingin. Jadi masih ada natural lah. Enggak ada esnya dia. Iya. Ada gulanya sedikit jadi manisnya enggak terlalu gitu ya. Terlalu. So far ya, sih enak. Makanannya kira-kira nilainya berapa nih ya? 8 lah kalau. 8. Kalau aku ya ini yang kuat maksudku yang untuk combrang itu dia bumbunya pas ya di lidah saya setidaknya, makanya aku nilai cukup tinggi 8 itu karena enak. Kalau aku begitunya sih enak lah di lidah pas gitu. Cuman kurang pasnya sama ininya, pemilihan udangnya terlalu besar.
kalau menurut aku sih lebih baik udangnya agak lebih kecil ya, jadi biar dia lebih lembut. Ini kalau ini jadi keras. Tapi kalau itu tadi masuk western atau apa? Western. Kalau western udangnya pasti besar, Bun. Oh, gitu ya? Iya. Kalau yang kecil berarti udah dimodifikasi ala Indonesia ya? Ala Indonesia. Berarti lidah aku? Kalau western itu dia pasti pakai udang yang besar. Jadi udang, bukan udang sungai, tapi udang galah biasanya. Aku coba ya, ya. Ini ya. Enak. Nasi comblangnya juga enak. Jadi tertarik untuk mencoba. Ya kan? Ya, ini pakai cumi laut ah. Iya, cumi, ya cumi yang laut, cuman ini cumi basah namanya. Iya, bukan cumi yang udah diasin ini. Karena kan masih ada tintanya. Iya. Biar nggak asin. Ada beberapa negara itu yang punya kebiasaan makan cumi itu cumi kering. Oh gitu. Tapi orang kayak di Jepang dia nggak suka. Jadi hampir semua ikan, jenis ikan apapun kalau di Jepang itu dia ikan seger. Jadi nggak pernah dikeringin atau diasepin. Tapi kalau di beberapa negara Eropa itu diasepin, salmon diasepin, ikan diasepin. Ya. Jadi rasanya lebih asin gitu? Iya, asin sih enggak di sono, beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia jadi asin banget? Kalau di sini kan diasin. Jadi kalau di sana diasap namanya ya? Diasap, itu teknis pengawetan saja sebenarnya. Jadi kalau di negara-negara Eropa, kecuali Indonesia, kalau di Indonesia itu karena banyak garam, maksudnya ada produsen garam, nah tekniknya digaremin dan diasin. Eta Bun, oke. Review menu makan siang kita di Halo Summer ini ya. So far sih lumayan enak makanannya. Ya, untuk tempat ini masuk ke wilayah Kota Bogor, jadi bukan kabupaten. Ini Bogor Kota. Bogor Kota. Ya, nggak jauh dari Jalan Pajajaran. Ini tinggal sedikit, satu setengah kilo lagi udah jalan Pajajaran. Aku grecokin ya. Nah, yuk. Kalau untuk porsi dia nggak terlalu besar ya. Mungkin kalau cowok-cowok yang makannya banyak kurang nabol ya. Tapi kalau ayah makannya suka nggak mau sedikit. Memang konsep resto ini bukan untuk tempat tongkrongan. Kalaupun ada tempat buat selfie segala macam, karena waktunya dibatasin cuma 2 jam. Kalau nongkrong kan nggak ada batasan waktu. Kan bukan kafe atau warung kopi. Gak bisa nongkrong lama-lama. Abis saya makan pulang. Iya. Paling foto-foto sebentar. Aku nggak kebayang kalau anginnya kenceng ya, karena ini pasti berdebu naik. Dan kalau hujan, kalau di atas ini gimana bubarnya? Iya. Ini si pasirnya becek kan, Mas?